Ada orang pendapat habis belajar dahulu barulah fikir pasal kahwin. Kahwin ni bukan ketangan belajar. Cukup manis tata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang berkemampuan, ba'ah ni berkemampuan bukan zahir dia, ada kemampuan zahir batin, dia kena mampu, dia boleh kahwin. Kalau dia masih hidup mengaji pun tapi dia duit banyak cukup pun, kahwinlah. Kalau duit tak ada, tak boleh nak kahwinlah. Kan? Dia pun makan tak ada. Nak bagi makan kawan seorang dia macam mana?